Persiapan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Negeri Selangor edisi ke-8 yang bakal berlangsung selama 3 hari bermula esok di perkarangan Stadium Shah Alam semakin rancak. Penganjuran kali ini yang disertai 100 usahawan industri kecil dan sederhana menyasarkan lebih 100,000 pengunjung. JAKM Negeri Selangor akan diterajui oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Kelainan penganjuran kali ini, Keluarga Malaysia akan mengadakan kenduri rakyat dengan konsep cita rasa kenduri at food truck yang disediakan oleh hampir 40 usahawan food truck secara percuma. Untuk usahawan kita ada, kita sediakan program-program seperti padanan perniagaan. Kita sediakan 20 anchor syarikat hypermarket yang mana kita akan temukan dengan usahawan IKS kita. Kita juga sediakan booth ataupun kemah untuk akses pembiayaan. Iaitu perkara baru yang kita bawakan di JAKM Negeri Selangor. Okay. Dan juga pada JAKM kali ini, KUSKOP ingin memperkenalkan platform e-dagang kami, MyMall. Jadi untuk semua, silalah datang ke booth jualan IKS MyMall untuk mendapatkan maklumat-maklumat mengenai bagaimana nak onboarding on MyMall. Program ini juga akan dimeriahkan lagi dengan mini konsert Gemar Irama at JAKM dengan pelbagai persembahan artis-artis terkenal pada malam Sabtu ini. Bertemakan Usahawan Keluarga Malaysia Penggerak Ekonomi Negara, Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Selangor, edisi ke-8 kali ini menyediakan pelbagai aktiviti menarik untuk semua lapisan masyarakat. Ayuhlah Keluarga Malaysia, jangan lepaskan peluang ini. Marilah kita sama-sama kunjungi program JAKM dari 19 sehingga 21 Ogos, 9 pagi sehingga 9 malam di perkarangan